Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini Dua Sekar sudah berada di Pasar Pramuka, kita di lantai 2 teman-teman ya. Hari ini kita mau coba survei harga di Gas Mas Didir aja, stok bunga apa aja. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Halo Mas. Yoi. Ini dengan Gas Mas Didir ya. Yoi. PB Pramuka lantai 2 nih. Yoi. Hari ini Mas ada stok burung apa aja nih? Burung Sumatera ada. Oke. Burung anakan juga ada. Oh ini anakan juga ada? Ya stok lain ada pokoknya. Yang lain masih banyak? Banyak. Nanti coba kita survei harganya Mas ya. Iya. Oke. Nah ini Mas yang lagi dipegang nih, ini loloh apa nih Mas? Terucuk anakan. Terucuk anakan? Iya. Berapa nih Mas harganya? Terucuk anak 80. 80 ribu? Iya. Oke, stok banyak Mas? Banyak, dapat kutilang anak ada. Oh ini kutilang anak juga ada? Ada. Kalau kutilang anak berapa? Kutilang anak 40. Kutilang anak 40 ribu? Iya. Stok juga banyak Mas ya? Banyak. Oke. Nah ini dibawah stoknya Mas ya? Iya. Ini cukup banyak nih hari ini teman-teman, stok kutilang anak di tempat Mas Tudoro, PB Pramuka lantai 2. Nah, kalau ini Mas, ya. Ini pelatuk, pelatuk apa nih? Pelatuk beras. Pelatuk beras, tapi masih anakan. Masih di dolo gitu ya. Pelatuk. Berapa nih Mas harganya? 100 ribu per ekor. Oke. Nah, kalau ini Mas, untuk jalak selain anakan Mas, berapa nih harganya? Jalakan ya. 280 ribu. Ya, 180. Ya, ini jalak kebo. Ini masih lolohan juga ya. Berapa ini? Mata putih 180.000. Oke. Nah, ini berikutnya Mas. Ada lolohan apa aja nih? Ini yang dipegang apa nih yang gede? Ini kedasi anak. Kedasi anak. Berapa harganya? Ini kolibri anak. Yang kedasi anak berapa? Kedasi 100. Kedasi 100. Oke, ini yang untuk kolibrinya kalau di kolibri apa nih? Di kelapa. Kelapa? Iya. Berapa nih kolibri berapa? 75 ribu. Oke. Nah untuk yang stok banyak banget nih Mas, si Black Gunung anakan ya? 80-an. Satu ekor 80 ribu. Ya. Bebas pilih. Ya, bebas. Oke, ini stok masih banyak banget nih teman-teman. Di Gas Mas Didir untuk lolohan si Black Gunung yang masih anakan. Harganya 80 ribu, bebas pilih. Nah ini buat selanjutnya nih teman-teman, ada juga stok burung cucak biru, ini yang sudah jaminan jantan. Untuk harganya 350.000 buat penampakannya. Kalau buat di bawahnya ini untuk stok cucak biru yang betina teman-teman. Untuk harganya 100.000 rupiah per ekor. Masih buat penampakannya. Buat selanjutnya nih teman-teman, ada juga stok kacer Jawa Barat. Ini buat penampakannya, jaminan jantan semuanya teman-teman ya. Masih semi pur, untuk harganya 350.000 buat penampakannya. Cukup lumayan banyak hari ini untuk stok kacer di Gas Mas Didir PB Pramuka lantai 2 teman-teman. Nah ini buat di atas selanjutnya teman-teman ya, ada juga stok burung cucak hijau. Ini sudah jaminan jantan yang mulus, harganya 650.000. Kalau ini untuk stok yang bondol, cucak hijau nopeng yang bondol, harganya cukup 600.000 teman-teman. Kalau buat berikutnya ini untuk stok cucak ranting, ini sudah jaminan jantan. Untuk harganya 150.000 teman-teman. Nah ini buat di bawahnya lagi untuk stok cucak hijau mini teman-teman ya. Ini yang nopeng. Harganya 175.000. Kalau ini buat cucak hijau mini yang stok betina. Untuk harganya per ekor cukup 100.000 rupiah teman-teman. Nah ini pegang burung apa nih Mas? Kutilang kelabu. Kutilang kelabu, cucak kelabu ya? Ya. Oke, berapa nih Mas harganya? 75.000. 75.000. Ya. Kalau ini jantan atau betina nih? Jantan. Ini jantan. Ya. Oke, siap. Nah, kalau ini buat selanjutnya lagi teman-teman ya, ada juga stok burung kapas tembak. Untuk harganya 375.000. Buat penampakannya. Nah, di sini masih ada stoknya. Sebelahnya juga sama.
Buat di atas berikutnya ini untuk stok jalak Rio-Rio. Ini sudah makan pur, untuk harganya Rp180.000 teman-teman. Wah, ini anis merah yang udah jinak nih mas ya? Ini sudah dewasa ya? Berarti udah pur total? Berapa nih mas? 5,5. Tapi ini untuk gambling apa jantan? Jantan. Oh, ini jantan. Oke. Oh, ini decum ini mas ya? Ini masih trotolan. Tapi ini jantan mas? Jantan. Berapa nih harganya? Rp250.000. Oke. Nah, kalau ini buat berikutnya lagi teman-teman ya, ada juga Poxe Mandarin. Ini body big jantan sudah pur total, harganya Rp200.000 teman-teman. Buat penampakannya. Kalau buat di sebelahnya nih untuk stok kancilan teman-teman atau pelanduk topi hitam. Ini sudah pada pur total. Ini di sini masih sama, untuk harganya Rp40.000. Buat penampakannya. Nah, ini buat berikutnya nih teman-teman, untuk stok kutilang sutra. Stok lumayan banyak hari ini. Mulus-mulus, untuk harganya Rp50.000 per ekor teman-teman. Nah, kalau ini mas, ini siri-siri mas ya? Siri-siri besar. Oh, siri-siri besar. Berapa nih harganya? Rp100.000. Rp100.000 per ekor? Ya. Oke, stok masih lumayan banyak mas ya? Kalau yang kecil. Oh, ini buat stok siri-siri yang kecilnya nih teman-teman. Untuk harganya Rp150.000 per ekor. Kalau ini buat berikutnya lagi, ada juga stok burung mantenan kecil nih teman-teman. Ini statusnya jantan semuanya. Untuk harganya per ekor cukup Rp50.000 teman-teman. Di room sebelah sini untuk stok selendang biru sama jingjing batu. Selendang biru harganya Rp50.000. Untuk jingjing batu ini betina teman-teman, harganya cukup Rp35.000. Wah, ini pendet apa nih mas? Jawa Timur. Ini udah mandiri. Oke, berapa nih mas harganya? Rp150.000. Buat yang bahan ada ya? Bahan ada. Nah, kalau ini untuk stok yang pendet Jatim bahan nih teman-teman, stok masih lumayan banyak. Untuk harganya Rp75.000 per ekor. Buat penampakannya. Ini buat berikutnya nih teman-teman, si Black Gunung yang sudah pada jadi. Untuk harganya per ekor Rp170.000. Tapi ini udah pada bunyi mas? Udah. Oke. Men karena kadarnya full jadi nggak dipisahin ya? Siap. Oke. Makan. Nah, kalau ini buat berikutnya nih teman-teman, ada juga pendet Jatim yang sudah jadi. Ini kondisinya lagi dokor. Harganya Rp200.000 teman-teman. Buat di sebelahnya ini untuk stok pendet macan teman-teman. Sudah lepur, harganya Rp100.000. Buat di sebelah lagi ini untuk stok teledekan laut. Ini yang sudah jantan, sudah pur total. Harganya Rp250.000. Nah, kalau ini buat berikutnya lagi untuk stok pelanduk semak. Ini udah pur total, harganya Rp100.000 teman-teman. Buat di bawah sebelah sini ini untuk stok perenjak atas. Hari ini juga cukup lumayan full teman-teman. Untuk harganya per ekor Rp35.000. Di sebelah sini masih buat stoknya. Buat di sebelahnya ini untuk stok pleci dakun pacitan. Untuk harganya per ekor Rp125.000 teman-teman. Nah, ini buat selanjutnya lagi untuk stok pleci bustomi teman-teman ya. Untuk harganya per ekor cukup Rp35.000. Stok cukup banyak hari ini di kios Mas Widiro, PP Pramuka, lantai 2 teman-teman. Selanjutnya ini untuk stok cipo yang masih bahan. Untuk harganya Rp25.000 teman-teman.
Untuk di sebelahnya lagi ini Glatik Batu. Harganya 30.000, teman-teman ya. Udah pur total. Ini buat situasi kiosnya, teman-teman ya. Di gas masih dengar lagi banyak yang pada mantau. Di sebelah sini juga sama. Nah, kalau ini buat selanjutnya lagi untuk stok kutilang emas. Harganya per ekor cukup 75.000, teman-teman. Panda putih. Nah, ini Mas, kenari apa nih, Mas? Kenari loper ya? Loper. Berapa nih Mas harganya? Yang satu 175, kalau yang satu 150. Yang panda 175. Ya. Yang warna gelap 150. Oke. Kalau ini buat berikutnya lagi nih, teman-teman. Ada juga stok fox semanten. Harganya 250.000 per ekor. Nah, kalau ini buat berikutnya lagi nih, stok kacer yang sudah pur total nih, teman-teman. Untuk harganya cukup 600.000 buat penampakannya. Buat berikutnya lagi nih, stok pendet jati jadi, teman-teman ya, buat penampakannya. Harganya 250.000, kondisinya mulus. Kalau ini untuk stok penari loper yang masih bahan, teman-teman, untuk harganya 125.000. Nah, ini buat di atas berikutnya untuk stok parkit lokal warna nih, teman-teman. Sepasang harganya Rp100.000. Wah, ini untuk stok lakper dari ini banyak banget, Mas, ya. Iya. Ini mulai dari harga berapa nih, Mas? Harga 50 sampai harga 50.000 sampai harga 300.000. Jadi bebas pilih gitu ya. Iya. Patokannya harganya dari mulai 50.000 sampai 300.000. Iya. Oke. Ini masih buat stoknya, teman-teman. Jadi untuk stok lakper hari ini cukup full di Gas Mas Sudiro. Di sini ada juga stok burung kaso-kaso nih, teman-teman. Untuk harganya 35.000. Oh ya, Mas, ini buat kios Mas Sudiro ya. Dari Kicemania seluruh Indonesia pada tahun nih. Iya, Mas. Bisa melayani kirim-kirim nggak? Bisa. Bisa searah mana aja nih? Area Jabodetabek. Jabodetabek. Ya. Oke, untuk harga yang tadi sudah kita survei nih, Mas. Masih berat kurang atau udah harga net? Harga net lah. Harga net. Iya, iya. Oke, apa masih bisa nego? Ya, lihat burungnya gitu. Oh, jadi masih bisa nego gitu. Ya, oke, siap. Mas, terima kasih, Mas, ya. Oke. Oke, teman-teman, unsur harga di Gas Mas Sudiro pada pramuka lantai 2 cukup sampai di sini saja, teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.